Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Jadi di sini saya bakal mau di sini saya mau membuat personal website. Tapi di sini kita akan menjelaskan secara detail, benar-benar detail. Jadi itu pertama-tama kita ke Apprentice, ke DEMS. Kalian jangan lupa masang DEMS-nya yang kita kan nanti nggak ada ini nih. Kita cari yang add new to DEMS. Langsung kalian search DEMS, cari yang my blog, nanti akan muncul yang oh my blog yang gambar ini nih, pakai kacamata pilih, pokoknya lah ini lah. Terus kalian kalian install it, langsung activate, nanti akan activate kalau udah button, kalau udah aktif. Langsung ya, kita ke sini. Kita sekarang ke daerah. Kita customize. Sebar. Di upprice. Kita bakal mengganti yang ininya kita nih. Cari yang menu. Yang Umbarokip sama yang motonya ini. Kita tambah. Kita ke nah, hero. Kita front page hero. Kita title nih yang nih. Nah, kalau yang I had everyone every minute of training yang kali ini. Lalu kita yang ini. Lalu tentang kita akan buat. Kita terus kita butuh. Kita kalau udah kita yang ini yang foto ini. Ini tuh di bukan di sini. Itu di navigation set identity. Ini kita bisa nambahin ini logo. Kalau kalian pengen menambahkan logo yang di sini, kalian bisa tambahin yang di set icon. Terus oh ya, yang saya title yang my personal website ini yang di saya title. Kalau yang Umar portfolio ini yang di tagline. Yang Umar portfolio ini yang di tagline. Kalau yang logo ini yang di saya icon ya. Terus kalau kalian pengen nambahin logo lagi nih masih kosong, langsung aja kita tambahin. Kita mau pakai logo yang kita samain aja kayak logo yang ini. Mana ya logonya? Oh ini. Langsung aja itu di mana? Oh jelek, kita remove aja. Maka saya nggak pakai karena jelek, karena jelek di sini kan. Oke, lanjut kita ke tadi navigation yang top bar nih. Oh kalau kalian pengen nambahin yang nomor ini di sini label 1 yang label 1. Terus kalau yang pengen nambahin ini bisa pakai Gmail kalian atau website kalian yang lain nih, label 2. Terus yang kayak 3 ini alamat kalian. Nah, saya yang nih alamatnya. Terus kalau udah ini sosial media sosial gitu. Ini Instagram, ini link Instagramnya. Terus ini apa YouTube, ini link YouTube-nya. Nanti bakal muncul tuh. Ini juga YouTube. Oke. Setelah itu kita lanjut ke Premiere Header. Premiere Header itu ini saya kurang tahu. Terus yang mobile menu. Oh ini saya juga kurang tahu juga. Footer setting kalau nggak salah nih. Nah ini yang media sosial juga. Yang tadi bisa kalian di footer setting atau di top bar. Terus ini select icon color. Sekarang kita ke ini select icon color ini. Oh kurang tahu deh. Ini. Terus kita lanjut yang general setting homepage. Enggak. Ke blog setting. Lalu kita kalau misalnya oke, enggak ada juga nih, masih kosong ya. Setting, lalu copy aja. Terus ke menu kita cek satu-satu aja. Widget. Oh, widget juga enggak. Oke, mungkin kita langsung ke dalam aja nih. Dulu belum ya. Oke nih, udah deh. Kita langsung masuk ke bagian yang home, profile, project, video. Kan nanti di sini juga ada bawa-bawanya nih, yang microcontroller, multimedia, working, Android, website, game, dan ini demo tutorial English ini ya. Ini achievement, galeri, kontak as, portfolio. Kita mau nambahin yang home, profile. Kita ke pages, terus add new. Kalau nanti kalau yang untuk enggak bukan kalau yang
home profile ini kalian bisa tambahin di kan bisa tambahin di branch menus. Nah, nih kita bikinnya nih yang sub yang custom link ini. Terus kalau yang untuk enggak kalau yang untuk nambahin profil ini kok ada all elementary. Terus yang home ini kita custom link aja. Terus tambahin tambahin link ini nih yang umar portfolio. .zili.ga.my.id cukup sampai sini aja nih. Dari sini dari U sampai D Umar portfolio ini. Oke, jika sudah terus kalian ini pakein pagar, pakai pagar yang ini yang diangkat tinggi terus. Terus itu menu. Nanti langsung kalian tambahin yang paling atas. Nah, begitu juga yang kalau profil ini. Tuh kita lihat dulu kalau profil. Kalau ini kan custom link tuh, apa nih home. Link teksnya ini. Iya, kalau link teksnya itu kalau nggak salah. Coba, itu enggak. Pakai tagar ya. Nah, misalnya gitu. Apa ya? Jadi pakai link atau apa ya? Kalau nggak salah pakai tagar. Pakai tagar. Enggak link teksnya ini nama home-nya. Kalau yang UR-nya, URL-nya ini. Yang ininya yang https slash umar portfolio. Terus yang portfolio yang profile ini di Elementor. Kalau yang profile di Elementor, kalau yang project ini kita pakai enggak. Kalau yang kita yang home-nya aja ini yang pakai link. Kalau yang profile ini kita bikinnya di pages. Maaf tadi agak salah sebentar. Kita yang nih ini yang profile tadi sama apa nih profile sama project ini ada di sini. Ini profile nih, profile nih profile ini page. Ini masih tadi ini project. Nah, kalau di profile ini kita kosongin aja. Pokoknya yang di daerah-daerah sini enggak kita isi nih. Sini pokoknya kita isi, maksudnya yang di atasnya home, profile, project, video, achievement, galeri, kontak as, portfolio ini kita nggak isi, tapi dalam mana kita isi. Misalkan yang profile, kita klik. Nah ini profile isinya ini. Terus yang dah, yang kalau kalian pengen nambah-nambahin yang ini, kalau misalnya yang profile ini, kalau diklik ya langsung profile ini. Kalau nggak salah nggak pakai tagar, bukan salah tadi salah. Kita tuh nggak pakai tagar. Langsung aja kita, oh gini nih kita ke tadi project, terus ini kita kosongin yang projectnya, ini kita kosongin. Oh gini nggak bukan. Kalau project ini, kalau project kita pencet, nah muncul yang video juga sama, muncul juga nih. Seharusnya muncul yang video. Lagi tidak stabil jaringannya. Pokoknya project ini akan muncul kalau yang videonya sepertinya enggak. Tapi kalau dalamannya gini nih, home, kalau home-nya itu kita bikin di custom link. Kalau profile ini kita bikinnya yang di apa nih? Di add new di pages. Tapi kita kosongin aja. Ini yang kalau enggak salah nih yang ini nih kita yang video ini kosong. Kalau yang project ada yang video kosong tuh ada tagarnya kan. Nah, ini kosong berarti cuma ada di project aja. Nah, langsung hilang kan. Oke, yang project isinya ini bisa lihat di video samping di video yang sebelumnya. Terus bikin game gini-gininya nih bisa tambahan yang game. Kalau yang game ini kan game video project game website. Ini kalau yang game ini ada isinya. Nih kalian pertama tulis below are my project games in the first and second semester such as pertama Flappy Bird dari scratch, terus Catching Fruit dari scratch, yang individual game dari Bulk Box, Switching Ball dari Bulk Box, Jumping Frog dari scratch. Ini kita bikin 5. Kalau nggak salah tuh ini nanti kalian tulis yang below are my project games in the first ini, terus langsung kalian enter, terus tulis 1 titik
Face langsung Flappy Bird, terus Scratch langsung kalian tambahin logo plus yang kayak gini nih, langsung image kalian search for a block image, image ini kan image imgur, kalian cari yang image. Nah udah, ya, terus kalian lanjutin sampai project kalian, sampai semua project kalian kan kalau saya sampai Jumping Frog dari Scratch, terus ada kalian tambahin gambar, terus kita bikin yang website juga sama, tapi kita lihat dulu. Oke, sudah. Jadi yang apa website? Yang website? Reload. Lalu jaringannya kurang stabil. Masih loading. Ah ya, apa nih? Yang website. Oke, nah kita ke buat home-nya. Tinggal gini aja. Nah ini website juga sama. Kalau tadi kan below or my project the first semester and second semester search us. Kalau sekarang kan yang website. Kalau di Bookbox itu juga ada. Di Bookbox itu yang semester 2 nya juga ada. Tapi ini kan kalau yang di website ini benar-benar di semester kedua. Nah, terus yang pertama nih kita berurutan kan, kita pertamanya itu disuruh bikin yang website sekolah, yang kedua terus website masjid, yang ketiga personal website. Yang apa sih namanya nih? Website masjid ini kalian bisa bikin di moskwe.id. Dan kalau misalnya kalian bilang, oke ini juga udah tertera linknya. Kalian bisa kayak tadi aja. Below terus di add apa nih kayak judulnya gitu loh pokoknya, website terus below my my website project in the second semester search us, terus tanda kayak bagi ini bagi kalau nggak salah, terus 1.school.website, enternya 2 kali langsung taruh link, terus klik yang gambar, klik yang tanda tambah klik tambah ini, terus add block langsung search image. Oke, terima kasih telah menonton. Lanjut kita bikin yang jika kalian enggak suka sama saya, silakan subscribe, jika dan like. Nah, oke ini kan yang Android networking sama multimedia sama microcontroller ini di kelas 8 dan 9. Kalau yang di kelas 7-nya hanya game dan website. Sekarang yang di video coba kita lihat dulu deh. Ini networking masih kosong ya. Sekarang di video, ini tanda tambah ya. Nah, yang demo. Yang demo. Oh iya. Terus kalau tadi kalian udah bikin yang apa? Yang website, terus kalian jangan lupa pokoknya setiap kalian bikin, misalkan website, terus udah kalian bikin judulnya, linknya, gambarnya, terus sampai 3 kali kalau di website. Kalian jangan lupa ke branch, ke menus, terus kalian klik tambah langsung add ke menu, langsung taruh di project, tapi jangan disejajarin sama project, kemajuan ke kanan dikit, jadiin sub item. Terus kita lanjut. Oke. Kita ke kanan dikit yang game website Android, terus yang di tutorial juga sama. Ini kalau yang tutorial Finding Treasure, terus Jumping Frog, Quiz by Umar, terus Pingpong, Block Breaker. Nah udah, kalau yang di tutorial ini kita di pages juga. Pokoknya semuanya itu di pages, nggak ada yang di post. Ini tuh di mana tuh tutorial ya? Tutorial itu kayak gini. Terlalu masih black embedding. Kalian tulis tutorial terus langsung masukin angka 1.findingtreasure. Langsung kalian di blog ini add new blog. Langsung cari YouTube.
nanti masukin linknya, langsung kalian embed. Nah, sekarang kita hapus, kita remove block, terus sampai berapa kali, sampai 6 kali ini 6 kan sampai 6 kali tergantung project kalian, gak harus sejajar sama yang punya saya, misalkan Phoenix Razer, Jumping Frog, tapi itu terserah kalian. Kalian mau racing car game dulu, itu terserah kalian. Bukan, nanti kalian pertama di atasnya kasih judul, terus yang di keduanya itu langsung masukin link apa nih, link video YouTube-nya yang di tutorial. Sekarang di English, tadi itu di demo yang pertama, yang di English, English juga sama. Kalau project tadi itu hanya gambar, loh, ini gambar yang di game. Tapi kalau yang di website kita udah kasih linknya nih, udah kita kasih linknya. Kalau yang di video benar-benar udah langsung ada apa. Nah, ini kalau yang di video ini juga sama, kita edit, kita leave dulu. Nah, tadi di English, nah ini English kita edit, maksudnya kita lihat dulu. Di English juga sama, soalnya kan masih satu di video kan. Kalau video langsung linknya, kalau project kita hanya ngasih tahu kan ini gamenya ini. Terus belum ya, tadi yang di English tuh sama, pertama kalian kasih judulnya dulu English, terus satu titik space keliling rumah my house, terus langsung kalian add new blog, langsung YouTube, terus masukin link YouTube-nya, masuk embed. Nah, ini juga sama. Terus jangan lupa kalau tadi udah tuh yang udah dikasih, udah di apa ya, udah jadi lah, udah dipublish. Misalkan udah kalian taruh judul nomornya, terus judulnya, habis itu kalian langsung udah, pokoknya kalian langsung add new blog, masukin linknya, langsung embed, terus habis itu dipublish. Jangan lupa di yang kayak tadi lagi, the branch menus, di centang gini langsung add to menu. Tadi itu di daerah video, langsung misalkan tadi English nih, English kan kayak gini nih, kalau nggak bisa nih udah ke grup ya, udah. Bukan, nanti kalau sejajar nih sama videonya, kalian ke kananin dikit, sejajarin sama yang nih. Nah, terus kita lanjut ke mana nih, ke dini ya. Dini juga sama sih, ini juga sama kayak tadi, gak ada bedanya kok. Dan masukin angkanya, langsung masukin titik dap bertamu. Terus yang di achievement itu kita apa ya, achievement itu pakai apa nih. Oh, di achievement itu kita nggak pakai mentor, belum pakai mentor. Kita apa sih tadi itu? Achievement. Nah, achievement kita belum pakai mentor. Nah, kalian bisa ikutin achievement, judulnya at new page achievement. Terus below is my achievement that I've got. From kindergarten. Ini penghargaan saya yang saya punya dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, terus sama sekolah SMP. Terus yaitu azan kompetisi. Why did I get achievement then? Because my mengapa saya mendapatkan penghargaan ini, karena waktu itu suara saya sangat bagus dan membuat orang iri kepada saya. Setahu saya gitu artinya. Nah, ini piala azan, ini piala baca Quran. Terus yang ini the competition answer a question. Kompetisi menjawab pertanyaan. Mengapa saya mendapatkan penghargaan ini, karena waktu itu saya bisa menjawab pertanyaan. Nah, setahu saya itu. Ini dari Nurul Fikri ini.
apa ya sekolahnya waktu itu, Alusmani pesantren kilat, terus minggu pesantren, terus saya menjawab pertanyaannya. Terus sahabat Cimun Fgat, ini yang dari sekolah, ini dari luar, ini TK, ini SD, ini yang maksudnya ini waktu TK, ini waktu SD, terus ini yang waktu di 7E di EDN 20 dari game scratch, websitenya 3, bootboxnya 7. Nah dari 6 maksudnya. Terus common coding, face happy, image recognition 2. Nah caranya juga sama, kalian tulis ini below cepat PDF fgot from kindergarten, terus langsung kalian space 2 kali 1 2, terus langsung masukin angka ini, langsung masukin angka 1 titik space ajan competition, langsung space sekali, langsung kasih ini, terus apa kalian pencet add new block image, langsung search aja image berikut, termasuk juga yang ke nomor 2 nya tadi juga kalian space aja sekali, kalau ini juga sekali deh, sekali semua masalah, iya sampai nomor 3 sampai achievement ini sampai. Terus kita lanjut, kita bikin yang galeri. Nah kalau galeri ini udah masuk Elementor, galeri terus mana galeri tadi, nih udah masuk Elementor. Oh, edit with LM. Oh, kita contohin aja. Kalau nggak salah tuh kayak gini ya. Masukin tadi apa? Galeri, tulis aja galeri. Galeri yang gini. Terus langsung aja with edit. Udah pokoknya udah. Ini langsung edit with Elementor. Kita akan contohkan. Langsung ke klik yang ini, taruh aja ini betul di pages, kalian langsung tulis aja galeri kayak gini, nanti kalian pilih yang about art gallery page, yang di bawahnya ini flooring company, tapi kan ini emang juga salah satu ya. Ini pro semuanya pak, berbayar semua, pokoknya yang gratis, pokoknya kalian tulis aja kayak gitu. Kayak ini kita insert dulu. Kita insert. Lalu jaringannya kurang bagus di sini. Agak tidak kurang stabil. Yeah. Terus kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, emang ini nih kalau nggak salah lagi. Pokoknya kita sisain satu yang kayak gini, semuanya ini kita hapus. Nah sisain ini kita hapus, terus ini kita hapus, sisain ini aja nih, sisain yang di bawah ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus nih, ini juga hapus, ini hapus, sama aja nih, hapus juga, hapus. Nah ini hapus juga nih, pokoknya kita hanya sisain satu yang ada workshop, yang ada gambar mobil, terus kayak bunga-bunga daun-daun gitu. Langsung nah ini kalian ganti sama yang nih karya siswa, tergantung juga sih, galeri gak harus karya siswa, bisa dengan project kalian gitu, kayak misalkan game apa. Terus ini a simple game using bookbox atau dari platform mana gitu, terserah kalian yang kalian bikin. Terus langsung kalian kasih foto aja gitu gamenya, terus samain aja deskripsinya yang di sini, samain di sini, samain. Terus yang ini kita kasih setiap ini kita kasih 3 blok dulu, terus kita pencet yang tanda tambah, dan langsung masukin image. Aduh, image mana? Masukin image,
Ini image size nya ini kita ganti yang thumbnail. Ngelag ngelag. Ini udah belum sih? Thumbnail bukan ya? Iya thumbnail. Mungkin belum kerubah. Kita samain juga kayak tadi image juga nih. Masukin image size nya thumbnail. Terus ini juga image juga langsung kita tambahin yang di sini. Choose image, pilih terserah kalian mau gambar apaan. Misalkan gambar ya, oke lah kita contohin, kita pakai foto yang ini. Maaf tadi ada uratnya. Nah itu jadi thumbnail. Thumbnail kecil kayak gitu. Terus foto ini, maaf ini ada uratnya. Terus apa ya, switching boleh. Kita insert, kita mediumin dulu, langsung thumbnail. Nanti kalian bisa bikin 6 ya, kalian harus bikin 6. Tapi kalian buat contoh aja, saya bikin 3. Terus sama apa nih? Ya sama apa ya, gampang. Nah sama ini, oke deh, nggak apa-apa, sama kita jadi thumbnail. Terus kita langsung kasih yang namanya text heading. Nah di mana, ya di sini text heading di, oh enggak, kita tambahin dulu 3. Nah ini udah masuk, kita langsung text heading. Text ini text heading masukin. Ini apa, individual. Individual game. Kalian bisa ganti size-nya ini menjadi medium dan dijadiin ke tengah center. Oke, sudah. Terus warnanya juga bisa diganti. Colornya nih, kalian mau warna merah bisa toh. Terus kita lanjut yang ini, text heading juga. Aduh, text heading sama itu switching bola, switching nggak harus deh, kita plus kayaknya terlalu, jangan besar-besar semuanya nanti jelek. Oke, terus kita size nya menjadi medium, bukan HTML. Nah kita centernya kita tulisannya kita ke centerin legend. Terus kita ke style, colornya bisa kalian ganti menjadi warna apa, warna biru kayak warna nih. Oke, sedikit lagi nih. Oke, kita percepat ya. Ini kita taruh. Oke, langsung individual apa ya? Misalnya kayak Flappy Bird gitu atau tester game. Jadi ini nama testing aja. Size-nya menjadi medium. Legend-nya jadi center. Warnanya kita ganti aja menjadi warna hijau. Nah ini udah sama kan, tapi bedanya nanti kalian bikinnya 6, jadi sama ini jadi 9, 4, 5, 6, 12. Nah setelah itu kita lanjut yang ini, yang kontak as. Yang kontak as itu kita bikinnya di Elementor juga. Ini kita lift dulu bentar. Ini kontak as. Kontak as. Kontak as. Kita edit with element. Oh, tadi kita di add new
Edge aja. Nah, ini menjadi kontak as, kontach, kontak as, kontak as, kontak, eh kontach, kontach, kontach as gini. Nanti kontak asnya kosongin aja, ya kosongin terus langsung ke bitwig elementor. Masuk ke bitwig elementor. Terus kita yang gambar file itu di pages, kita masukin aja kontak, kontak, kontak aja gini. Terus kalian searching, belum muncul ya. Oh ini udah kontak ya. Oke udah, terus kita ke yang mana nih? Oh yang ini nih, yang kontak corporate, terus pencet aja langsung insert. Dan import dokumen. Yes ini. Yes. Nah, oke langsung. Kita hapus aja. Yang ini kita kalau ini dihapus atau enggak ya? Oh enggak, ini enggak. Tapi kita hanya sisa. Tapi kalau ini terserah kalian, kalau di saya sisain yang Instagram sama YouTube, kan karena disini gak ada YouTube, saya bisa tambahin. Nah ini kita hapus dulu ya. Facebook, kalau gak salah tadi yang dihapus itu hanya, oh iya itu Facebook dihapus. Twitter, Pinterest. Ini yang Instagram ini bisa kita add item. Terus upload icon library. Tulis aja di sini filter by name YouTube. Untuk menggunakan aja insert. Oke, ini linknya link YouTube kalian, langsung kalian masukin aja. Nah ini yang di sini bisa kalian ganti menjadi alamat kalian, tulis aja namanya. Nah kalau di sini lorem ipsum yang dolor sit amet ini, kalian salin aja dari sini yang below is my information about my address, visit it if you want to know about me more. Ini nama jalan kalian. Terus if you jika kalian ingin menanyakan informasi lagi, kalian bisa chat atau telepon di nomor saya. Terus ini juga ya, kalian ingin mendapatkan informasi bisa pokoknya kalian bisa mengechat saya di Gmail, di akun Gmail saya, chat atau chat atau bertanya something teman jingga saya ini jingganya. Ini bisa kalian ganti. Nah setelah itu yang portfolio. Yang portfolio itu lalu ini sudah di portfolio. Okay. Portfolio di kita langsung di menu saja. Kalau di portfolio itu kita di custom link. Nah ini terus namain link teks kalian. Maksudnya link teksnya ini portfolio. Terus masukin link portfolionya. Kalian upload portfolio kalian ke drive. Terus langsung kalian download, habis di-download ambil linknya, langsung kalian masukin ke sini, ke ini portfolio ini, langsung kalian masukin link portfolionya, terus add to menu, langsung taruh paling bawah dia. Okay. Udah selesai. Mungkin cukup sekian, maaf jika ada salah kata atau apa gitu penjelasan saya kurang, tidak mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.